Yudas, kami anakmu, mengetahui tempat itu sebab Yesus sering berkumpul di sana bersama murid-muridnya. Yesus menyadari bahwa sudah waktunya bagi dia untuk meninggalkan dunia. Lihat, saatnya
kasih lagi. Bahwa air manusia telah diserahkan pada orang-orang terus. Bahwalah bila kasih lagi, dia menyerahkan aku sebagai Tuhan. Tidakkah kamu
memberikan jawaban atas tuduhan terhadapmu. Demi Allah yang hidup, katakanlah pada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah? Engkau sendiri yang telah mengatakan bahwa aku adalah Anak Allah. Dia telah menghujat Allah. Apa pendapat kalian? Dan membawa dia keluar dari rumah Imam Agung. Dewa rumah Imam Agung sedang menunggu beberapa wanita di dekat perapian. Mereka tidak mampu menahan bola dingin yang menyelimuti mereka. Datanglah Petrus dengan bergigil menghampiri mereka. Bangsamu saja membawa engkau ke hadapanku sekarang.
Dia bukan raja kami. Dia bukan raja kami. Tidak manusiawi. Banyak orang menunggu dan
kesibukan di depan pengadilan. Setelah dibawa dengan Yesus, kemudian pertanyaan Yesus ditanggalkan. Suasana sangat dingin. Orang-orang mengolok-olok dan menghina Yesus. Beberapa dari mereka menendang dan memukul Yesus. Yesus tidak berdaya mendapat perlakuan seperti ini. Kemudian serbadi menancapkan sebuah kota batu di atas kepala Yesus. Yesus menghenti kesakitan. Keluarlah darah dari kepalanya. Kemudian mereka memberikan kayu salib kepada Yesus untuk dipanggang. Mereka mulai perjalanan menuju Bukit Golgota. Tidak jauh dari situ, Yesus bertemu dengan Maria. Ha ha ha!
Thank you.
menurunkan jenazah Yesus untuk dimakamkan. Mari menunggu jenazah Yesus. Jenazah malam menurunkan salib dan kemudian membawa salib tentang jenazah Yesus. Thank you.